Hai sahabat, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan bahas, sangat berbahayanya burung kasuari. Sebelum ke pembahasannya, jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama-sama kita belajar menambah wawasan tentang hewan di alam liar. Banyak spesies burung dikenal karena bulunya yang indah atau kicaunya yang merdu. Sedangkan kasuari, burung endemik asal Papua, Papua Nugini, dan Australia ini, dikenal karena keunikannya dengan leher biru dan gelambir merah. Namun, Anda mesti berpikir dua kali jika ingin memelihara burung ini, karena ternyata burung darat ini juga salah satu satwa yang berbahaya. Kasuari merupakan satu-satunya burung yang diketahui pernah membunuh manusia. Dikutip dari Guinness World Record, pada 2019 lalu, seorang pria berusia 75 tahun yang memelihara kasuari, meninggal dunia setelah diserang dan mengalami luka yang sangat parah. Kematian pertama yang dikonfirmasi akibat serangan kasuari ini terjadi pada 1926 yang menimpa seorang pemburu berusia 16 tahun. Pemuda itu sebelumnya memukul kasuari untuk membunuhnya dan kemudian melarikan diri. Saat itu, ia tersandung dan menerima tendangan fatal di lehernya. Memiliki cakar mematikan, burung kasuari mudah dikenali karena warna dan bentuk tubuhnya berbeda dari kebanyakan burung. Lehernya berwarna biru dengan gelambir merah, kemudian bulu tubuhnya berwarna hitam. Melansir Guinness World Record, burung kasuari berasal dari hutan tropis Asia Tenggara dan Australia. Meskipun memiliki ukuran tubuh bervariasi di tiga spesies yang berbeda, tinggi kasuari dapat mencapai 2 meter dan berat 60 kg. Anatomi yang membuat mereka begitu berbahaya terletak di bawah. Kaki berotot memungkinkannya untuk melakukan tendangan yang kuat dan dilengkapi dengan 3 cakar di jarinya. Cakar panjangnya bisa mencapai 4 inci atau 10 cm dan memungkinkannya untuk mengiris pemangsa dengan satu tendangan. Jika merasa terancam, burung kasuari akan melompat dan menyerang dengan cakarnya, sehingga menyebabkan luka yang berpotensi mematikan organ dalam. Serangan kasuari, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Christopher Coffron pada 1999, mengutip Scientific American, 221 serangan yang dicatat di Casuarius johnsoni sebagian besar disebabkan oleh makanan, tercatat 109 serangan melibatkan permintaan makanan oleh kasuari. Beberapa kasuari bertindak berani dan agresif dengan harapan diberi makan, terkadang menendang manusia jika tidak ada makanan yang ditawarkan. Kasuari juga akan menendang atau mematuk pintu dan jendela kaca untuk meminta makan. Karena risiko yang ditimbulkannya, pemilik kasuari di Florida bahkan harus memenuhi sejumlah tes dan memperoleh izin khusus untuk memeliharanya. Cukup sekian dari pembahasan ini, semoga kalian suka dan menambah wawasan pengetahuan tentang hewan di alam liar, dan terima kasih sudah menonton.